Saira, Sajira. Gimana nih, pemirsa dalam media News TV kali ini kita kehadiran penyanyi dari Malaysia yang ingin memperkenalkan single yang terbaru. Bisa diceritain nggak single terbaru ini apa sih judulnya? Ya, judul single baru ini yang diwakilkan khusus buat Indonesia, Masih Ada Jodoh. Masih Ada Jodoh ini berkisahkan seorang wanita yang dikhianati, dia begitu setia dengan temannya, pasangannya, suami ataupun boyfriend dan sebagainya, tapi tidak dihargai, terus disakiti. Jadi kata wanita ini, ya aku sudah capek dan aku dia harus move on, macam mana pun hidup harus diteruskan. Dan dia yakin, dia percaya Allah SWT akan memberikan jodoh yang terbaik buatnya. Dalam hidup ini pasti kita temui satu jodoh yang baik. Masih ada jodohnya. Sebab di dalam baik-baik di dalam dunia ada mengatakan akan kutawarkan hati kepada orang lain. Dan itu diciptakan oleh siapa ya? Diciptakan oleh komposer dari Indonesia juga, namanya Will Danko. Dan untuk saya yang ingin mendengarkan bisa dengarkan di mana aja nih? Di YouTube sudah ada apa? Sudah ada di YouTube, di iTunes, ya. Dan bisa di radio juga sudah mulai diputar ya? Ya sudah. Di radio sekarang kita baru keluarkan, lancarkan lebih kurang 2 bulan kan? Tapi alhamdulillah walaupun di radio Malaysia, tapi di Twitter itu ya hampir setiap malam diputarkan, di request, berada di chart yang betul, bagus ya. Alhamdulillah, responnya sudah bagus. Terima kasih kepada pemirsa, kepada pendengar radio yang request terus, DJ yang putar terus di radio Indonesia. I really appreciate it so much. Terima kasih banyak. Nah ini buat pemirsa yang ingin mendengarkan sedikit aja dari liriknya, bisa dinyanyikan nggak? Liriknya mungkin? Melambaikan tangan ini, ku katakan menyerah. Biarlah ku tawarkan pada hati yang lain. Oke, bagus suaranya. Ya mungkin saya bisa dengarkan di radio dan juga di YouTube ya. YouTube masih ada juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.